digaruk-garuk pakai pembeli yang masih di wilayah. Membantu ibu jualan es kelapa muda. Bahan-bahannya yaitu buah kelapa muda. Buah kelapa muda dibelah. Belah kelapa muda. Jualan es kelapa muda. Diambil airnya, kemudian dagingnya digaruk-garuk pakai tutup botol biar enggak terlalu tebal. Kemudian gula dicairkan dan es batu. Kemudian untuk daluman, bahannya daun daluman yang dibenyak-benyak pakai air, kemudian didiamkan hingga mengental. Untuk daluman, campurannya adalah daluman, santan, dan gula aren yang dicairkan. Selamat menikmati. Air kelapa yang sudah dibelah ditampung di toples, disaring biar kotorannya hilang. Daging kelapa muda yang sudah dibelah digaruk-garuk pakai tutup botol biar tipis-tipis. Kelapa muda dijamin menyegarkan dan dapat menghilangkan perut kembung, dapat memperlancar pencernaan. Ini kelapa muda yang sudah digaruk-garuk. Pekerjaanku di musim pandemi COVID-19 ini adalah menjual es kelapa muda dan daluman untuk sekedar menambah penghasilan untuk biaya hidup. Ini daging kelapa mudanya yang sudah digaruk. Ini air kelapanya sudah disaring. Ini gulanya biar lebih manis, gula asli yang dicairkan. Dan ini daluman masuk jenis minuman yang dibuat dari daun daluman yang dibenyak-benyak dengan air, kemudian disaring. Setelah disaring, didiamkan sampai mengental. Ini santan untuk daluman. Gula aren yang dicairkan.
tetap ikuti protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan. Sudah disediakan. Untuk pembeli yang masih di wilayah Sanur area diantar ke rumah. Masuk di sini.